Ya, saya akan menjelaskan Bapak Ibu mengenai program pola hidup sehat dari segi olah nafas. Olah nafas itu alirannya banyak sekali. Mulai dari aliran zaman Majapahit dulu yang sekarang juga diwariskan turun temurun untuk mencari kesaktian. Saya nggak pengen sakti, saya hanya pengen sehat. Ada aliran dari India, dari Thailand, tapi saya juga tidak tertarik walaupun mereka juga tidak salah. Saya nggak berani berkata salah dan benar. Tapi dalam perjalanan saya mencari hidup sehat dimulai 2009 waktu saya divonis diabetes seperti ibu saya dengan gula 400-300, gigi mulai copot, mata suka kabur-kabur, dan sebagainya. Saya bertekad untuk sehat tanpa obat. Dan ketemulah Dr. Tan Sutien yang mengajari menu makan. Itu kita bahas nanti belakangan. Setelah 7 tahun saya nggak minum obat, maka kembali akhirnya saya minum obat lagi, saya pikir saya sudah umur kali. Sampai akhirnya saya ketemu, singkat cerita, dengan komunitas diabetes yang mengajarkan olah nafas. Jadi jujur saya mendapatkan olah nafas dari situ, kalau belajar. Kalau mendengar istilah olah nafas Wim Hof, saya mendengar dari Tung Desem waktu beliau terkena COVID. Dan kebetulan saya dan beliau ada dalam satu WA group, yaitu penasehat aspirasi. Bersama Pak Renat Kasali, bersama dengan Tung Desem, Pak Ringin, Pak Tung Desem, ya, bersama Pak Willem Wiguna, bersama tadi ada 20-an orang yang menjadi penasehat untuk para motivator Indonesia, kita satu WA group. Nah, beliau, Pak Tung Desem ya, waktu dia COVID, dia olah nafas Wim Hof. Itu mulai masuk di memori saya. Sampai akhirnya saya ikut komunitas diabetes dan belajar juga olah nafas. Tapi singkat cerita, saya mulai penasaran dengan Wim Hof. Lalu saya mulai googling, saya baca artikelnya, saya baca jurnalnya, saya baca penelitiannya tentang hipoksia, maka ketemulah pelajaran Wim Hof. Sebenarnya Wim Hof itu kalau ngajar di YouTube sekarang ini dia berbayar, sehingga yang ada di Instagram atau YouTube itu cuma potongan-potongan. Makanya nanti minggu depan saya akan ajarkan mungkin berbeda sedikit dalam hal teknis dengan ada di YouTube. Karena kelas berbayar sama cuplikan di YouTube, di Instagram itu tentunya beda. Makanya kalau Anda ikuti Instagramnya Wim Hof, yang followernya jutaan, gitu ya, selalu ada iklan, ikutin kelas, gitu ya. Nah, dalam kelas itu nanti akan ada modul yang lebih panjang secara teknis. Bahkan ada beberapa metode lanjutan. Tapi saya akan sampaikan dua metode. Nah, Wim Hof disebut Iceman, orang yang bisa menghangatkan dirinya sehingga dia pakai celana kolor pergi ke Himalaya, pergi ke Kutub gitu ya. Pakai ngeligo, nggak pakai kaos, cuma celana kolor, duduk olah nafas di atas salju. Anda lihat, saya makanya saya kasih linknya juga Instagramnya ya, bagaimana dia bisa dengan enaknya bak mandi dikasih es batu, lalu dia tidur di situ gitu. Aduh, ini orang tahan dingin gitu, dan dia berkata 30 tahun 40 ya. Itu waktu berkata udah berapa tahun yang lalu ya, sekarang udah 40 tahun, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah flu. Wah, saya makin tertarik. Oke, singkat cerita, dia mengajarkan olah nafas yang kita pelajari nanti dua metode. Hari ini kita akan belajar metode dasar. Ya, saya jelaskan sebentar, lalu kita praktek. Metode dasar ini tidak seperti di YouTube yang tadi saya post di grup. Ya, itu adalah metode dua nanti minggu depan. Tapi saya kasih dulu aja, karena saya lebih pengen menyampaikannya bahwa ini loh, metode ini juga dipakai oleh Tung Desem gitu ya, kan Anda juga percaya sama Pak Tung Desem gitu kan. Nah, metode dasar Wim Hof ini di komunitas yang lain disebut olah nafas anti COVID. Ya, karena Pak Tung Desem juga pernah menggunakannya untuk COVID, walaupun yang di rekaman saya berikan itu bukan metode yang hari ini, tapi yang minggu depan. Nah, metode dasarnya juga disebut imun booster gitu ya, atau olah nafas untuk menaikkan saturasi. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah punya oximeter, ya saya sampai punya 4. Karena waktu anak saya COVID, anak saya pakai, saya butuh yang lain, beli lagi satu. Anak saya beli, tapi nggak stabil, angkanya naik turun. Ini kan bukan main-main ini, lagi COVID nih, beda 95 sama 92 kan beda, beli lagi gitu ya. Ternyata alat oximeter ini merek yang sama pun kadang dapat unit yang stabil sama yang tidak. Belakangan saya jadi tahu juga, oh ternyata kok baterainya udah mulai habis, mulai nggak stabil ya, ganti baterai. Nah, udah, tadi udah terlanjur beli baru. Singkat cerita, saya punya 4. Yang tipe seperti ini, warnanya beda-beda. Nah, ini yang di sini ada 2. Ya. Ini mereknya ada 2 merek nih, ada Finger Strip, ada Elite, ya bentuknya mirip tapi 2 merek. Ya. Ini adalah saturasi yang
cuma 2 digit. Ya Bapak Ibu nggak bisa 100, wong angkanya cuma 2. Pasti pentok di 99. Tapi kalau saturasinya mereknya UL yang seperti ini ada 3 digit. Jadi nanti bisa sampai 100% gitu ya. Nah, olah nafas yang akan kita lakukan nanti kalau Bapak Ibu pasang alat oximeter di jari, boleh kiri boleh kanan, tapi banyak yang menyarankan ya Dokter Cynthia paling enggak yang saya pertama kali mengenal alat saturasi sebelum zaman Covid malah suruh di jari kiri. Tapi tunggu dulu, kalau jari kirinya kapalan gitu ya, cari yang jarinya paling halus. Kapalan semuanya, Pak. Mulai sekarang salah satu sering dioles-oles lotion. Karena kalau kapalen ya enggak, padahal udah mungkin udah 99 nih, tapi terdesaknya 97 gitu. Kenapa ya? Kan ini kan mengukur oksigen ya dalam perifer kulit, yang kalau kulitnya tebal tentu akan bermasalah juga dengan kepekaan. Nah, makanya, tapi olah nafas metode pertama ini sangat-sangat efektif dalam menaikkan saturasi. Saya 7 tahun sakit paru-paru, sehingga 2 tahun yang lalu, bahkan tahun lalu sebelum saya latihan olah nafas, setiap kali saya pergi ke Dokter Cynthia mengantar mertua untuk terapi ozon, gitu ya, karena dulu kita belum ngerti olah nafas, maka ya saya ikut tes saturasi gitu. Dan dokternya selalu berkata, Pak, Bapak ini rendah loh, Pak. Memang batasnya berapa? Bapak ini 95, 96. Kalau Bapak 94 aja, Bapak mesti ke rumah sakit cek paru-paru gitu. Oh, ini hubungannya sama paru-paru ya, Bu Dokter? Iya, kan. Oh, saya pernah sakit paru-paru sih. Makanya nih, Bapak saturasinya waduh 95, 96 melulu gitu. Bahkan kadang 94 ganti jari gitu yang lebih halus. Oh iya 96. Dicatat 96 padahal sebenarnya 95 aja sampai pindah-pindah jari gitu ya. Nah, singkat cerita, sekarang saya kalau pasang begitu ya kalau enggak 97, 98. Tarik nafas 10 20 kali 100 dah gitu. Tapi itu saya capek dalam waktu 3-4 bulan. Ya, ada orang yang latihan 2 minggu aja udah WA, Pak, saya udah bisa 100 nih, Pak. Waktu minggu pertama itu saya butuh 50 kali tarik baru 100. Sekarang 25 kali tarik udah 100. Bagus, berarti sudah ada kemajuan yang dengan sangat cepat, ya. Nah, sekarang metodenya gimana sih ini? Itu gampang banget. Metodenya adalah tarik nafas, ya. Ini metode Wim Hof itu tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Ya, nanti metode minggu yang ketiga kita akan belajar metode Kabat-Zinn, itu tarik lewat hidung, keluar lewat hidung. Saya ajarkan semuanya supaya nanti Bapak Ibu setelah beberapa minggu akhirnya tahu dirinya, saya paling cocok ini, paling enak ini, paling nyaman ini. Tapi saya berkewajiban menerangkan semuanya dengan belum terus. Kalau udah nggak punya yang lain, matematiknya Mami minta critical soalnya dibuat ya. Bentar, ya ada yang bocor soalnya. Oke, ya. Ada yang lagi ngajarin matematika anaknya. Ya, jadi untuk olah nafas ini metode Wim Hof kita 2 minggu tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Ya, alasannya adalah tinggal buang ya, nggak perlu ditahan-tahan, nggak perlu pelan-pelan, secepat mungkin. Maka kalau buangnya tuh tariknya lewat hidung harus ya, karena kan ada saluran prefinger, ada bulu, ada penyaring, membuat kelembapan udara cocok dengan paru-paru, maka tariknya harus lewat hidung. Buangnya, gitu ya, itu penarikannya. Terus nafas perut atau nafas dada? Yang paling bagus nafas perut. Ya, nanti saya kirim lewat WA saja, contoh praktek lewat perut. Ya, tapi malam ini saya akan praktekkan sambil ngajar, sambil duduk. Tapi saya ada yang direkam, waktu saya ngajar di kelas yang lain, habis ngomong begini, saya berbaring, lalu 10 menit, karena nanti kita ini hanya prakteknya itu hanya 10 menit. Maaf, ya 10 menit. Sebentar ya. 19 menit. Ya. Jadi selama 19 menit saya tidur, karena kalau nafas perut itu paling enak tidur. Ya, duduk juga bisa. Yang pasti kalau duduk maka punggungnya tulang belakang tegak. Ya, tegak. Nah, bagusnya juga jangan bersandar. Nanti bablas ngantuk. Banyak orang olah nafas ngantuk lalu tidur. Dan memang oksigennya bagus, naik, saturasi naik lalu tidur. Apalagi kalau nanti metode yang ketiga nafasnya lembut ya. Nah, ini mestinya enggak tertidur karena nafasnya cukup kuat. Ini agak saya ekstrimkan gerakannya supaya kelihatan nariknya, tapi lebih pelan juga nggak apa, gitu ya. Tapi saya akan peragakan lebih supaya lebih mudah. Jadi tarik lewat hidung, keluar lewat mulut, berbaring bagus, bisa nafas perut. Kalau duduk paling enak nafas dada.
atau mau dikombinasi, kalau mau kombinasi, ya duduk dengan nafas kombinasi, maka perut dulu. Jadi waktu tarik kan perutnya digedein, tarik, gitu ya, perutnya maju, lalu baru masih narik lagi nih, dadanya diangkat. Kita nggak bisa dada diangkat, baru perut dimajuin, nggak bisa, karena waktu kita dada terangkat, maka otomatis perutnya masuk. Jadi kalau mau pakai dua metode, perut dulu, tarik nafas, nah gini, waktu narik itu perutnya maju sebentar, ya. Baru dadanya naik, itu berarti kombinasi, ya. Tapi kalau enggak, salah satu aja dulu. Kalau duduk berarti dada, kalau tidur berarti perut. Gitu. Tinggal mau pilih yang mana, nanti dicoba dua-duanya, Bapak Ibu akhirnya menentukan aku pilih yang ini. Kelebihannya duduk, Bapak Ibu bisa di mobil asal pakai sopir, gitu ya. Itu maka bisa duduk. Yang penting tegak berdiri. Bersila juga bagus. Nanti saya kasih di YouTube, di link di WA Group. Bagaimana bersila. Tapi penjelasannya begini aja. Kalau bersila, maka ya tetap posisi yang penting, posisi punggung itu tegak lurus. Nah, sekarang posisi tangan gimana? Ya, kalau Anda lihat Instagramnya Wim Hof, dia sering banget tangannya itu kayak orang India juga, kayak orang yoga gitu, jempol ketemu jari, lalu begini, taruh di atas paha. Ya. Boleh begini, boleh begini. Secara psikologis, kalau begini tuh kayak pikiran yang terbuka. Kalau begini, lebih nyaman. Saya bertanya sama orang biometrik sidik jari. Ada apa dengan jempol dan telunjuk? Oh, itu mengenai konsentrasi dan pikiran. Sehingga ada logikanya juga. Dengan begini lebih gampang fokus, nggak mikir tagihan, nggak mikir besok pagi mau ngapain, nggak pikir tadi pagi bos marah gitu ya. Ini kayak konsentrasi. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang keberatan secara teologis, aduh Pak, kok kayak patung. Ah, nggak mau Pak, saya Pak. Oh, nggak apa-apa. Kalau nggak mau nggak apa-apa juga ya. Dalam waktu saya belajar pun terserah ya. Bapak Ibu kalau fokus itu malah bukan begini. Saya biasa berdoa, Pak. Kalau doa saya begini gitu ya. Ya Anda begini tentu akan jadi fokus karena secara psikologis terasosiasi dengan sikap doa. Boleh begini. Yang lain kalau saya berdoa begini, Pak. Ya begini enggak apa-apa juga. Jadi sebenarnya posisi ini, posisi tangan itu kalau misalnya begini ya dengan ditemukan begini ya, lalu taruh di atas paha ya, taruh di atas paha. Entar ya kalau duduk pun itu mau diatur secara paha. Atau begini, nyaman, atau terbuka. Atau begini juga boleh, atau begini juga boleh. Jadi sebenarnya posisi tangan itu bagi Bapak-Ibu mana yang membuat lebih fokus. Kalau mata, pada pertama-pertama disarankan tertutup matanya, nanti berikutnya lagi, bahkan Bapak-Ibu bisa sambil jalan kaki, sambil nyapu, di mobil kalau ada sopir, sampai simptom-simptom hilang, nanti boleh sambil nyetir pun olah nafas. Memangnya bakal ada simptom-simptom gejala-gejala? Banyak. Olah nafas metode pertama ini jangan kaget, nanti kalau hidungnya jadi panas, lalu ketika sampai 100 kali, mulai geringingan di tangan, geringingan di kaki, gering-gering di pipi, gitu kayak serung-gering-gering gitu, ya, geringingan di dada, geringingan di punggung, itu wajar. Ya, geringingan, kesemutan, kayak gerung-gerung-gerung begitu, di beberapa anggota tubuh, itu wajar. Yang tidak wajar, dan Bapak-Ibu harus berhenti, kalau pusing. Jadi kalau ada pusing, itu berarti batas di mana Bapak-Ibu berhentinya bukan terus berhenti bernafas, tapi mulai nafas biasa. Oke. Ya, boleh pelan-pelan, boleh dengan hubungan biasa atau ritme yang lebih pelan. Atau malah ditarik aja pelan-pelan. Oke, itu ya, berhenti. Ya. Kalau pusing, berhenti. Ya. Kita akan bernafas nanti ini 200 kali. Sekali lagi, yang pusing di 50 berhenti di 50, yang kuat 100 sampai 100, yang kuat 150 sampai 150, yang kuat 200 sampai 200. Kalau cuma tangan geringingan enggak usah berhenti, itu enggak bahaya, ya. Tangan geringingan, tangan digini-giniin aja. Pipi geringingan, itu gituin aja, gitu ya. Itu enggak masalah. Kenapa geringingan? Karena tarik dengan kuat-kuat, lepaskan lagi, tarik lagi, maka nanti Anda bisa lihat di saturasi. Dari 97 jadi 100. Oksigen banyak dan sering, bukannya saturasi ya. Oximeter ini kan nanti kan kalau dipasang atasnya saturasi, bawahnya pulsa. Jadi kalau Bapak Ibu bangun tidur itu harusnya 60-100 ya pulsanya. Paling bagus lagi kalau bisa 60-80. Nah, Bapak Ibu bisa lihat saya agak tinggi dari banyak ngomong, saya di bawahnya 106, tapi saturasi saya 99. Ini turun lagi 98 gitu ya. Nanti kalau saya tarik nafas, itu saturasinya dengan cepat naik.
Padahal dulu saya begitu pasang begini 95. Nah, denyut jantung itu bagusnya 60-100. Di bawah 60 kan namanya tiroid. Di bawah di atas 100, ya sudah. Tapi kalau misalnya ada aktivitas, ya semangat, jalan kaki, Bapak Ibu begitu jalan kaki aja, denyut jantungnya naik. Begitu treadmill, apalagi treadmill, waduh, malah ada minimalnya, gitu ya. Kenapa? Karena begitu kita beraktivitas, tubuh kita butuh oksigen, butuh energi, jantung menyesuaikan, pacu darah lebih cepat sehingga denyutnya naik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu berolah nafas, jangan kaget kalau denyutnya juga naik. Karena tubuh ini kayak pinter gitu ya, berarti lagi banyak oksigen nih, pompa gitu ya, diedarkan gitu ya, maka nyampe ke tempat-tempat bahkan yang mungkin selama ini kekurangan oksigen, maka kayak gering-gering itu penjelasan bahasa sederhananya ya. Jadi waktu olah nafas, oksigen saturasinya pentok bisa 98, bisa 99, bisa 100, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, dan saat itulah mungkin nanti malah justru gering-gering kesemutan gitu ya. Kalau yang duduk bersila kesemutan, selonjorin. Kakinya digoyang-goyang, dipiping, gini-gini. Tapi kalau pusing, dihentikan di titik mana Bapak Ibu pusing, ya. Nah, kalau udah hal ini hal yang penting ya, kira-kira ini aja ya. Berarti kita akan mulai olah napas. Wah, saya tahu kenapa pulsa saya naik. Ngomongnya ada keringetan. Basah. Ya, kita akan mulai. Sebentar saya stop dulu supaya